Sebuah mobil pick-up terbakar setelah mengalami kecelakaan tunggal di jalur Pantura Pamanukan, Subang. Petugas damkar yang datang ke lokasi langsung memadamkan api. Kecelakaan bermula ketika mobil pick-up melaju cepat dari Jakarta menuju Cirebon. Ketika melintas di jalur Pantura Pamanukan, tiba-tiba pick-up oleng dan menabrak pembatas di sebelah kanan. Tidak lama mobil pun terbakar. Diduga kecelakaan karena sopir mengantuk. Akibatnya 4 penumpang tewas dan 3 orang lainnya luka-luka. Petugas kepolisian dibantu warga kesulitan mengevakuasi 2 korban tewas dalam kecelakaan tunggal di jalur Pantura Subang, Jawa Barat. Jasad sopir dan penumpang yang terjepit badan kendaraan membuat evakuasi berlangsung dramatis. Aksi penodongan senjata api oleh pengendara motor kepada pengendara lainnya di pinggir jalan viral di media sosial. Setelah ditelusuri, video ini merupakan potongan dari peristiwa keseluruhan yang merupakan aksi penangkapan pengendara motor yang mengancam polisi dengan senjata tajam. Kejadian berawal saat IS melawan arah di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Aibda P yang berada di lokasi langsung menegur pengendara motor tersebut untuk berbalik arah. IS tidak terima ditegur, kemudian melakukan perlawanan dan mengancam Aibda P dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau dan mengancam akan menusuk petugas. Aibda P kemudian mencoba membekuk pelaku IS dengan merebut pisau dan mengeluarkan senjata api miliknya. Ribuan ekor ikan sapu-sapu mati mengambang di sepanjang aliran Kali Baru Kramat Jati, Jakarta Timur. Sedangkan sejumlah ikan lainnya berenang tak berdaya. Petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta langsung melaksanakan investigasi di aliran Kali Baru. Di lokasi petugas menemukan banyaknya jeroan hewan kurban yang diduga menjadi penyebab matinya ribuan ikan sapu-sapu. Kasus serupa juga pernah terjadi beberapa tahun lalu saat Hari Raya Idul Adha. Namun jumlah ikan yang mati kali ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta kini telah mengambil contoh air untuk dilakukan uji laboratorium. Pemirsa, penyidik Bareskrim Polri kembali memeriksa mantan Presiden ACT Ahyudin terkait kasus dugaan penyelewengan dana sosial. Gelar perkara segera dilakukan untuk menaikkan kasus ke tahap penyidikan. Mantan Presiden ACT Ahyudin diperiksa Bareskrim Polri terkait dugaan kasus penyelewengan dana kemanusiaan atau CSR perusahaan Boeing kepada ahli waris korban Lion Air JT610/2018 silam. Selain Ahyudin, Presiden ACT saat ini Ibnu Hajar turut diperiksa. Total 4 orang saksi yang dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri. Divhumas Polri menyebut akan melakukan gelar perkara untuk menaikkan status ke tingkat penyidikan. Rencananya akan dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah sudah cukup atau tidak untuk menaikkan status perkara menjadi ke tingkat penyidikan, serta melakukan audit keuangan dari 2 sumber pendanaan. Kasus dugaan penyelewengan dana kemanusiaan oleh ACT hingga kini masih diselidiki Bareskrim Polri. Penyidik masih mengusut adanya dugaan pelanggaran pasal 372 KUHP Junto pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Yayasan Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT diduga menyelewengkan dana umat yang menyeret mantan Presiden ACT Ahyudin. Ahyudin yang mengundurkan diri Januari lalu diduga menggunakan dana lembaga untuk kepentingan pribadi. Gaji fantastis sebesar 250 juta rupiah serta fasilitas kendaraan mewah diduga diterima Ahyudin. Tidak hanya itu, dana masyarakat diduga digunakan untuk membeli rumah dan perabotan mewahnya. Hingga saat ini Bareskrim Mabes Polri masih terus menyelidiki terkait kasus tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus dugaan penyelewengan dana sosial oleh ACT, kami sudah terhubung dengan rekan Camar Haenda di Bareskrim Polri. Selamat sore Camar, apakah ada perkembangan terbaru terkait kasus tersebut?
Ya baik, selamat sore April dan juga pemirsa. Penyidik dari Bareskrim Polri ini telah melakukan pemeriksaan terhadap atas nama Ahyudin, yakni mantan presiden dari Yayasan Aksi Cepat Tangguh yang memang disinyalir ini melakukan penyelewengan dana corporate social responsibility dari perusahaan Boeing untuk ahli waris dari masyarakat ataupun juga penumpang korban Lion Air JT610 yang jatuh pada tahun 2018 senilai 138 miliar rupiah. Dan dapat kami informasikan terkait dengan informasi gelar perkara nantinya akan digelar pada malam hari ini, namun informasi dari jam pastinya kami belum mendapatkan informasi yang resmi dari pihak kepolisian. Sementara untuk pemeriksaan Ahyudin tadi siang ini juga terkait dengan legalitas dan juga dokumen keuangan Aksi Cepat Tangguh yang memang hingga dengan saat ini pihak dari yayasan tersebut belum memberikan 100% untuk dana sosial kemanusiaan yang seharusnya diberikan. Masing-masing ini mendapatkan 2 miliar rupiah. Kemudian juga informasi yang kami dapat, selain dari Ahyudin, ini juga sudah dilakukan pemeriksaan kepada atas nama Ibnu Hajar, yakni Presiden Aksi Cepat Tangguh yang saat ini menjabat. Dan ini sekiranya datang tadi sekitar pukul 12.38 waktu Indonesia Barat untuk memberikan kesaksian. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Kombes Nurul Azizah, selaku juru bicara Polri, saat ini sudah ada 4 saksi yang sudah dimintai keterangan, yang mana nantinya gelar perkara akan dilakukan secepatnya untuk meningkatkan kasus perkara ini menjadi kepada tahap penyidikan. Dan informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwa saja audit keuangan juga akan dilakukan terkait dengan bagaimana mereka, yayasan yang saat ini memang tidak memberikan hak-hak bagi ahli waris dari korban Lion Air JT610. Di antaranya poin-poin yang berhasil kami himpun adalah pengelolaan dana CSR yang seharusnya diberikan kepada 68 ahli waris yang masing-masing mendapatkan 2 miliar rupiah ini tidak kunjung diberikan, yang mana apabila kita total ini ada sebanyak 138 miliar yang seharusnya dikeluarkan. Kemudian juga Yayasan Aksi Cepat Tangguh diketahui tidak memberikan realisasi jumlah dana CSR yang transparan, dan informasi yang kami dapat bahwa untuk dana tersebut ini sudah dipotong 10 hingga dengan 20%, artinya 6 hingga dengan 12 miliar rupiah, sehingga inilah yang digunakan oleh yayasan tersebut dan diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan juga menunjang fasilitas-fasilitas yang bersifat pribadi begitu. Dan April juga pemirsa, untuk dana donasi yang dikumpulkan dari masyarakat beserta dengan lembaga ini berhasil mencapai 600 miliar rupiah dan juga sudah dilakukan pemotongan untuk penggajian karyawan dan juga pengurus. April. Baik, terima kasih Camar Henda atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini dengan informasi tiga kali beraksi dan meresahkan masyarakat. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pelecehan seksual di transportasi umum.